Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Salam jumpa kembali di channel video saya. Semoga kita semua tetap selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki dan dimudahkan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya agar channel saya ini semakin berkembang. Dan terima kasih pula bagi pemirsa yang sudah menekan tombol subscribe. Siang ini aktivitas saya akan mengantarkan ibu saya, adik ibu dan istri untuk membeli bunga tabur di Pasar Ngemplak Tulungagung untuk keperluan kegiatan berziarah ke makam menjelang bulan suci Ramadan. Di Pasar Ngemplak Tulungagung siang ini sudah mulai terlihat ramai para pedagang bunga musiman. Bulan suci Ramadan memang menjadikan berkah tersendiri bagi para penjual bunga. Salah satu tempat berjualan bagi pedagang bunga tabur musiman adalah di bagian sisi utara jalan depan Pasar Ngemplak yang berada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di tempat ini, sejak beberapa hari yang lalu sudah mulai banyak warga masyarakat yang membuka lapak bunga musiman di sepanjang jalan di sisi utara di Pasar Ngemplak. Karena pada momen menjelang Ramadan seperti saat ini, banyak masyarakat yang membutuhkan bunga untuk menggelar tradisi sadranan ataupun berziarah ke makam keluarga, kerabat, leluhur, hingga pepunden secara bersama-sama sebelum menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka seperti saat ini jumlah pembeli semakin mendekati hari pertama puasa juga akan semakin meningkat. Biasanya mereka bersama-sama nyekar atau ziarah di pemakaman bersama keluarga, bersama putra-putrinya, serta masyarakat di masing-masing desanya. Seperti saat ini, saya infokan untuk harga per bungkusnya untuk bunga tabur yang terdiri dari bunga kenanga dan bunga mawar dibanderol dengan harga mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Kalau di Pasar Ngemplak ini di Tulungagung, kebanyakan pada yang dijual oleh pedagang adalah bunga kenanga dan bunga mawar. Seperti ini pemirsa, aktivitas pedagang bunga yang berada di Pasar Ngemplak Tulungagung, Jawa Timur. Semoga berkah bulan Ramadan pada tahun 2023 saat ini akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Oke. Ikuti saja video saya ini sampai selesai. Semoga dapat menjadi hiburan dan tontonan pada pemirsa semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saking pundi, Pak? Ini niku daerah Mojo. Mojo. Pengar. Mriku mboten, Pak. Pager Mojo, lepas Pager Mojo. Pager Mojo. Niku kembangan Cici pak, gini cici ya. Ini kenapa pak nih? Kenongo. Kenongo sumpuk nami nih. Pak biasa semangi nih yo. Geng. Ini lagi mabar ini, geng. Sing biasa nih, wonten halamane griyong ya nih. Geng. Napa sing nih sing wonten anu? Ini sani perkebunan pak. Ini modelnya satu tanamnya perkebunan. Oh, lek sing niki damel minyak niku nggih minyak niki minyak ngono sing niku sak niku pun mboten lajeng minyak.